Halo, selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai semiotika dari sebuah desain. Semiotika sendiri adalah komunikasi visual yang dihadirkan untuk menginterpretasikan makna pesan verbal yang terkandung dalam karya. Semiotika itu juga mengandung unsur tanda, tanda, sinyal, simbol, dan lain sebagainya yang didefinisikan untuk konteks makna dan sintetis. Atau bisa kita perjelas itu semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda, di mana tanda-tanda tersebut menyampaikan suatu informasi. Kesempatan kali ini saya akan kita akan melihat sebuah semiotika dari sebuah logo. Ini saya mengambil logo logo bajak laut dari serial film animasi di Jepang atau anime dari One Piece. Ini adalah logo bajak laut dari suatu kru nama Mugiwara atau dalam bahasa Indonesia berarti topi jerami. Kita lihat tanda ini atau logo ini. Bajak laut sering diartikan dalam orang sangka manusia karena pada dasarnya bajak laut itu ternyata itu membajak membajak anaknya sebenarnya serang seperti ini. Sedangkan orang yang menyerang ini seperti ada disampaikan seperti bajak laut, misalnya kita tahu di mana bentang tahun itu tanda silang, ada silang itu tahun itu ada sedangkan tanda dari topi jerami ini adalah main pertanda bahwa main karakter dari film animasi One Piece ini kita tahu bernama Luffy, di mana Luffy ini dia selalu menggunakan topi jerami untuk penampilannya. Makanya pada logo bajak laut ini tergambar kerangka manusia mana terdapat tulang yang membentuk huruf X atau silang. Jadi ini memakai topi jerami. Maka dari itu dibuatlah logo seperti ini. Jadi seperti itu hanya logo dari semiotika dari logo One Piece ini. Jadi cukup sekian ya. Saya di online.